Bahwa orang yang bunuh diri dengan sesuatu akan diazab dengannya dalam api neraka. Dan bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Hadis 69, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada wa man qatala nafsahu bi hadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yaja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Rasulullah SAW sabda, man taradda min jabal, siapa yang bunuh diri dengan cara menjatuhkan diri dari gunung. Kalau ia bunuh diri dengan cara itu, maka ia berada dalam neraka jahannam dan dia akan disiksa dengan cara dilemparkan dari tempat itu. Demikian kekal selama-lamanya dalam api neraka. Dan siapa yang bunuh diri dengan cara minum racun? Cara apa? Minum racun. Maka pada hari kiamat, racunnya itu ada di tangannya. Dia akan terus meminumnya di neraka jahannam selama-lamanya kekal di dalamnya. Dan barang siapa yang membunuh jiwanya dengan besi, maka besi itu nanti pada hari kiamat akan ada di tangannya, dimana ia akan menusukkan dirinya dengan perut di perutnya itu dalam neraka jahannam kekal selama-lamanya dalam api neraka.